Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang ini terkait adanya musibah tenggelamnya kapal yang mengangkut PMI ke negara Malaysia. Berawal kejadian tersebut pada tanggal 22 Desember pukul 22 WIB, para PMI tersebut diangkut dengan satu buah kapal besar, kemudian dengan jumlah 124 orang plus 6 ABK. Namun pada saat di perairan, masih dalam perairan Sumatera Utara, kapal tersebut mengalami kerusakan. Kemudian kapal tersebut kembali lagi ke penambatan kapal di wilayah Batubara. Kemudian di darat telah disiapkan dua kapal kecil. Ukuran kapal tersebut ada yang panjang 14 meter, ada yang 14,5 meter. Jadi yang 14 meter itulah yang mengalami musibah, rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan atau saudara kita PMI dari kapal besar dipindahkan ke dua kapal tersebut. Kemudian setelah dipindahkan ada sekitar 16 orang yang tidak melanjutkan pergi ke Malaysia. Jadi dari 124 di awal PMI yang menggunakan kapal besar plus 6 ABK, 130 orang, kemudian dikurangi 14, berarti ada 116 di dua kapal kecil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember sekitar pukul 22, kemudian kami ulangi, pukul 19 diputuskan untuk kembali. Jadi nunggu dari pukul 7 pagi hari, kemudian pukul 19 diputuskan. Kemudian pukul 23.00 itulah terjadi musibah kapal yang panjangnya 14 meter. Itu kapal tersebut kapal kayu, kemudian ada list warna hijau di kapal tersebut. Ya, nanti kami tunjukkan fotonya. Ini kapal yang selamat. Kemudian rekan-rekan, dari kejadian tersebut lebih kurang 31 orang, ya, 31 orang termasuk 3 ABK itu dapat diselamatkan oleh kapal nelayan Malaysia. Kemudian kapal nelayan Malaysia membawa ke perairan Indonesia, bertemu dengan nelayan dari Tanjung Balai, sehingga PMI dan awak kapal yang selamat tersebut dipindahkan ke kapal nelayan dari wilayah Tanjung Balai dan kemudian dibawa ke wilayah perairan Tanjung Balai. Kemudian disambut atau diterima oleh para tersangka yang ada saat ini ada di belakang kita. Rekan-rekan, dari kejadian tersebut, Polres Batubara bersama Ditkrim UM telah melakukan penangkapan terhadap 7 tersangka, 8 tersangka, kemudian ada 4 tersangka lagi yang saat ini masih dalam pengejaran. Ya, ada 4 tersangka lagi yang masih dalam pengejaran. Kemudian barang bukti yang disita, kapal besar yang pertama kali digunakan yang rusak itu sudah kami sita. Kemudian salah satu kapal yang panjangnya 14,5 meter itu juga sudah disita. Dari luar wilayah Sumatera Utara di Kuala Namu, kemudian dari Kuala Namu dijemput, dibawa ke suatu penampungan. Tempat tersebut juga sudah kita lakukan polis lain, jadi ada 2 tempat penampungan yang sudah kita lakukan polis lain. Jadi cara kerja tersebut, masing-masing orang tugasnya, pembagian tugasnya sudah jelas.
Jadi agen melakukan perekrutan. Agen melakukan perekrutan, kemudian melakukan komunikasi lewat telepon, mengarahkan PMI untuk ketemu di bandara. Kemudian nanti di bandara ada yang melakukan penjemputan, kemudian diangkut ke wilayah Batubara, ditempatkan di penampungan. Di penampungan tidak langsung diberangkatkan. Kalau yang katakanlah tanggal 11 dia nyampai atau PMI tersebut nyampai di wilayah Batubara, berarti ada waktu 10 hari sampai 11 hari mereka menunggu. Tapi kalau seandainya dia berangkat tanggal 21, berarti dia ada 1 hari menunggu untuk pemberangkatan esok harinya. Kemudian yang mengatur logistik, yang mengatur kapal yang akan digunakan, kemudian sampai yang mengatur komunikasi dengan koordinator yang ada di wilayah Malaysia. Itu rekan-rekan, secara singkat kami sampaikan kronologis terjadinya musibah tenggelamnya kapal yang membawa PMI ke wilayah Malaysia yang terjadi tanggal 24 kemarin, 24 Desember 2021. Itu yang kami sampaikan. Karena ini yang berangkat kemarin ada perempuan dan ada laki-laki. Namun kebanyakan kemarin yang berangkat adalah perempuan. Perempuan variatif pada saat kami tanyakan berapa korban yang selamat, mereka ditawari pekerjaan sebagai ART di rumah-rumah warga, seperti itu. Pembayarannya berapa, Pak? Satu orang. Jadi pembayarannya satu orang dari hasil keterangan para saksi untuk pekerjaan migran laki-laki lebih kurang 11 juta rupiah. 11 juta rupiah, kalau pekerja migran perempuan itu 11 juta 300 ribu rupiah. Dan ayat 2, subsidiar pasal 10, subsidiar pasal 11 dari Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 81 junto pasal 69 subsidiar pasal 83 junto pasal 68 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia junto pasal 55 dan pasal 56 KUH pidana terkait dengan TPPO ancaman pidananya paling lama 15 tahun terkait dengan perlindungan pekerja migran ancaman pidananya paling lama 10 tahun. Ada lagi rekan-rekan? Ini penampungannya. Di penampungan ini variasi. Ada yang mereka menunggu 10 hari, ada yang dijemput pada tanggal 13, berarti mereka menunggu 7 hari, dan ada juga yang dijemput pada tanggal 20. Berarti kalau tanggal 20, berarti dia hanya menunggu di penampungan ini selama 2 hari. Inilah mereka, para PMI, ditransitkan. Menunggu lebih kurang 3 jam. Ya, menunggu lebih kurang 3 jam atau 4 jam. Ya, di transit ini. Ini kalau malam hari gelap tidak ada penerangan. Kemudian dari tempat penampungan ini para PMI diarahkan ke Pelabuhan Tikus. Jarak dari penampungan sementara ini, penampungan persinggahan ini ke Pelabuhan Tikus ini lebih kurang 15 sampai 20 meter. Dekat, jaraknya dekat. Ya, yang panjangnya 14,5 meter, ini yang selamat. Yang tenggelam itu kapal yang panjangnya lebih kurang 14 meter.